Halo, 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 salam sejahtera peminat-peminat Kolano di channel. Kali ini saya sedang memandu untuk menuju ke arah bangunan yang, ya itu dia, bangunan yang berwarna biru itu. Itu adalah Wisma Seberkas ya guys. Kali ini saya ingin pergi ke Wisma Seberkas untuk mencari sesuatu yang saya ingin belilah. Selama ini saya search di dalam banyak platform membeli belah secara online. Namun saya rasa saya perlu mencuba mencari di Wisma Seberkas sama ada benda yang saya ingin beli itu terdapat di sini ataupun tidak. Saya lebih suka lagi membelinya secara dengan menyentuhnya, dengan nampak di depan saya lah. So masuk ke sini guys, sebelum saya ambil parking kupon, saya disuruh scan Mas Jatra dan suhu saya dicek di sinilah sebelum saya dibenar untuk masuk ke lorong ini untuk ambil parking tiket saya lah, parking card. Wisma Seberkas ini sebenarnya unik ya. Tingkat 1 hingga 3 parkingnya berbayar. Tingkat 3 dan ke atas parkingnya adalah free lah sebenarnya. So ini adalah pintu masuk ke dalam Wisma Seberkas dan sekarang saya inilah dia pintu masuknya. Dia setiap level ada pintu masuk adalah. So saya ingin mencari benda yang ingin saya beli di sinilah. Di sini ada banyak kedai elektronik, kedai mobile phone, kedai komputer. Sebab itu mudahlah untuk saya. Ini dia bangunan yang tinggi juga ni, berapa tingkat saya tak hitung lah. Agak tinggi juga Wisma Seberkas ini ya guys. We'll be right back.
Jadi itulah tadi sesi saya membeli barang yang ingin saya beli. Saya telah menjumpai apa yang ingin saya hajati, yang telah saya belikan tadi, yang sedang saya pegang dalam plastik saya tadi, that plastic bag lah. Sekarang saya nak keluar pada parking lot ini. Saya nak keluar daripada Wisma Saberkas inilah. So nanti saya akan jumpa mesin untuk saya tekan lagi untuk mengeluarkan itu dah, untuk saya ambil lagi kupon untuk saya keluar daripada level 3 inilah, level 3 ini. Saya sekarang berada di level 3. Jadi menggunakan kad ini nanti, parking kad ini, saya akan keluar daripada level yang free inilah. So sekarang saya memandu di dalam. Ini adalah tingkat yang berbayar. Tingkat 3 juga sebahagian pada tingkat 3, dan saya akan turun kepada tingkat 2 dan 1 lah, dan sampai ke level yang ada satu mesin lagi. Di situ nanti saya akan masukkan kad yang saya ambil pada mesin tadi, yang di belakang tadi, dan dia akan buka lagi palang itu untuk saya keluar daripada Wisma inilah. So sistem di Wisma Sebekas ini saya suka sebenarnya, sebab dia bagi pilihan kepada kita sama ada kita ingin park di bawah ini, di level yang berbayar ini, ataupun kita memandu lagi naik lagi ke level 3, 4, 5 dan ke atas lah, yang free itu. Jadi kita ada pilihan di tangan kita lah. Jimat pun jimat juga sebenarnya, sebab di manalah kita nak cari sekarang di shopping kompleks yang free parking, ya guys. Jadi saya akan keluar daripada tempat parking ini untuk saya baliklah. Harga yang saya bayar untuk device, untuk benda yang saya beli tadi adalah sebanyak RM100. Harga yang dia letak di kedai itu, dia letak adalah sebanyak RM119. Maksudnya mereka diskaun sebanyak RM19 lah. Jadi bolehlah saya jimat. Sebenarnya memang harga dah murah lagi lah. Kalau kita cek di Shopee kah, di mana-mana kah, mungkin dah lebih murah. Saya malas nak cek lagi sebenarnya. Tujuan saya nak mencari mencari yang lebih bagus pada inilah. Tapi tak apalah, ini saja yang saya jumpa. Sehingga kita berjumpa lagi di lain konten. Bye-bye.